Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, dimanapun Anda berada, di Nusantara maupun di mancanegara, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Salam sejahtera untuk semuanya, salam bonsai pastinya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba review ya bosku, atau cek harga bahan bonsai serut ya bosku, hasil dongkelan. Apabila nanti sahabat berminat, silakan saja ya SS dan hubungi nomor di judul atau di deskripsi ya bosku. Oke bosku, tidak berlama-lama ya bosku, kita akan review saja atau cek saja satu persatu bahan bonsai serut ya. Oke bosku, sebelum lanjut, saya mohon supportnya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan juga share kepada sahabat atau saudara Anda ya bosku, agar channel ini terus berkembang. Yuk bosku, kita lanjut review satu persatu. Oke bosku, di sini kita mulai saja ya bosku, dengan bonsai atau bahan bonsai serut yang pertama. Di sini ada bahan bonsai serut yang percabangannya sudah terarah ya bosku, sudah lumayan tertata. Tinggal melanjutkan saja untuk bahan bonsai serut ini di mahar atau dihargai hanya Rp250.000 ya bosku, seperti ini bentuknya. Untuk percabangan sudah diarahkannya bosku di sini, tinggal melanjutkan ya. Ketinggian kurang lebih sekitar 40 cm ya bosku. Oke bosku, lanjut dengan bahan bonsai yang kedua ya bosku. Di sini ada serut lagi seperti ini ya penampakannya. Mungkin kalau kita ambil muka dari sini sudah enak ya bosku. Di sini gerak dasar sudah terlihat, mungkin masuk bisa dikategori kayak bunjin style ya. Tinggal melanjutkannya bosku. Untuk serut ini dibanderol dengan harga Rp350.000 ya bosku. Silahkan apabila sahabat berminat, tinggal SS saja ya bosku. Ini kalau kurang enak bisa kita reposisi seperti ini ya bosku, tergantung selera. Tinggal diganti pot, sudah enak ya kalau kita pandang ini ya, seperti ini ya bosku. Oke, lanjut dengan yang ketiga ya bosku. Di sini ada serut lagi, mungkin disebut dengan gaya twin ya bosku. Oke, karena di sini ada dua batang ya. Di sini percabangan juga sudah diarahkan ya, sudah mulai rimbun juga, subur. Mungkin tinggal apa ya istilahnya ya, melanjutkan dalam perawatannya di mahar cuma dengan harga Rp350.000 ya bosku. Tinggal melanjutkan ya, kalaupun nego-nego tipis mungkin ya bosku ya. Oke, Rp350.000 nego tipis. Oke, di sini lanjut dengan serut lagi, dengan mungkin dengan kategori gaya rough ya bosku. Di sini subur, untuk percabangan sudah ada yang diarahkan ya bosku. Tinggal melanjutkan kondisi subur. Di sini seperti ini ya bosku. Nah, ini hasil dongkelan juga. Pertumbuhan subur, percabangan sudah diarahkan, dihargai Rp350.000 ya bosku. Mungkin nego-nego tipis lah. Oke, tinggal melanjutkan dalam perawatannya bosku. Bosku, lanjut dengan bonsai serut batang lurus ya bosku. Di sini percabangan sudah diarahkan, mungkin kategori kalau gayanya ini masuk bunjin atau apa ya bosku. Tinggal melanjutkan saja ya, karena percabangan sudah diarahkan. Mau muka dari sini ataupun dari sini terserah, dan bisa juga kita reposisi sedikit seperti ini, bisa tergantung selera. Mungkin ini murah ya bosku, hanya Rp200.000. monggo, sudah hidup ini diganti pot yang permanen tocor pun udah lumayan, bisa kita nikmati di teras rumah kita ya bosku. Rp200.000, tinggal melanjutkan.
Oke bosku, di sini lanjut dengan bonsai serut lagi ya bosku. Di sini percabangan sudah diarahkan ya, intinya gerak dasar sudah terlihat karena percabangannya pun sudah terarah. Ini dibandol dengan harga 350.000 ya bosku. Insya Allah untuk akar ini sudah diarahkan ya bosku, sudah tertata, cuma masih tertutup. Yang jelas yang pasti bahan bonsai serut ini hidup dan Anda tinggal merawat saja bosku. Menurut saya gerak dasarnya pun sudah lumayan enak, tinggal melanjutkan ya. 350.000 nego-nego tipis ya bosku paling. Oke bosku, lanjut ya. Di sini ada serut lagi. Di sini ada 3 cabang utama ya, mungkin bisa disebut juga multi terang ya bosku, atau triple terang. Percabangan sudah terarah ya bosku, pot permanen. Apabila sahabat berminat monggo. Ini hanya dibanderol dengan Rp550.000 ya bosku, seperti ini. Percabangannya sudah terarah tertata ya bosku. Nah, monggo apabila berminat sahabat SS saja bonsai serut dengan gaya multi terang dibanderol Rp550.000 ya bosku. Oke, lanjut lagi ya bosku. Di sini ada serut lagi. Percabangan sudah diarahkan. Ini lumayan mungkin agak sedikit unik ya bosku bentuknya, meskipun dari sini kecil ke atas. Percabangan sudah diarahkan ya. Monggo, ini murah meriah ya bosku, 150.000. Tinggal melanjutkan dengan ya lumayan unik. Oke. Oke, lanjut lagi ya bosku. Di sini ada serut lagi. Udah rimbun ya bosku ini. Cuma di sini percabangan belum balance, tapi sudah terarah ya bosku. Sebetulnya ini harus kita pruning, kita wiring kembali dan sedikit arahkan, mungkin akan lebih terlihat. Tapi yang jelas ini mungkin kondisi subur sekali ya bosku. Ini murah meriah, dijual murah ya bosku. Dibanderol dengan harga cuma Rp150.000 ya bosku. Ini subur. Ini dipastikan hidup. Tinggal melanjutkan ya bosku, seperti ini bentuknya ya. Oke. Di sini lanjut dengan bonsai serut lagi ya bosku. Ini lumayan unik, hasil dongkelan juga. Tinggal ya, sebetulnya ini tinggal melanjutkan saja ya dalam perawatannya, karena percabangan sudah terarah ya bosku. Tinggal menunggu perapatan ranting mungkin ya bosku, tinggal ganti pot saja. Mantap ini bosku. Nah, ini dijual murah ya bosku, hanya 350, tinggal ganti pot 350.000, tinggal melanjutkan ya bosku. 350.000 rupiah. Oke bosku, itulah tadi ya, saya sudah review satu persatu bahan bonsai atau bonsai serut yang ya kategori sudah hidup, ada yang tinggal melanjutkan ya bosku, seperti di samping saya. Monggo apabila sahabat berminat SS saja dan hubungi nomor WA di judul atau deskripsi ya bosku. Oke, mungkin sekian di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.